Halo kawan-kawan penggemar catur, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Kali ini kita akan menampilkan pembelaan Sicilia varian tertutup. B23-nya ada 9, B24-nya ada 1 ya. Kode B23 atau B24 itu adalah kode dari ACO atau Encyclopedia Chess Opening ya. Baik, kita mulai saja untuk menghemat waktu. Pion depan raja dibuka ya, pembukaan pion depan raja itu E4 namanya ya, dua langkah ke depan. Kemudian ketika hitam membalas dengan C5, itulah pembelaan Sicilia namanya. Akan tetapi ketika dia menjalankan membalas bukan dengan kuda F3 tetapi dengan kuda ke C3, itulah varian tertutup dari pembelaan Sicilia. Dari sini jika hitam membalas dengan D6 ya, kemudian putih membalas dengan F4, itulah Grand Prix variation ya. Kita kembali ke langkah kedua. Kemudian dari sini jika hitam membalas dengan E6 dilanjutkan oleh putih dengan D4 ya, kemudian dibalas oleh hitam dengan D5, itulah Marshall Gambit namanya ya. Baik, kita kembali ke langkah kedua tadi yang seperti ini ya. Jika hitam membalas dengan E6 ya, kemudian dilanjutkan dengan G3 oleh putih, dibalas oleh hitam dengan D5, inilah yang disebut dengan Korsnoi defense atau pertahanan Korsnoi ya. Korsnoi itu pemain Rusia yang hijrah ke Swiss ya. Baik, kita kembali ke langkah kedua. Seperti ini ya. Kemudian apabila hitam melanjutkan dengan kuda ke C6, itu adalah pembelaan Sicilia varian tradisional. Traditional close Sicilian ya. Dari sini ketika putih melanjutkan dengan pion D3, dibalas hitam dengan pion G6 dan dilanjutkan dengan G4, itulah yang disebut dengan Portland attack ya. Portland attack ya. Kita kembali ke langkah kedua dari balas hitam tadi ya. Dari sini ketika putih melanjutkan dengan F4, itulah yang disebut dengan Finken system. Finken system ya. Dari sini jika hitam melanjutkan dengan G6 dibalas oleh putih dengan kuda F3 ya, gajah ke G7, gajah ke C4 dan E6, kemudian dilanjutkan dengan serbuan pion putih F5, itu disebut dengan Schoffman variation ya. Baik, kita kembali ke langkah kedua dari hitam ya, masih B23 Sicilian tertutup ya. Nah, seperti ini tadi ya, ketika putih melanjutkan dengan kuda G ke E2, itu disebut dengan Chameleon Sicilian ya. Kemudian ya, ada variasi berikutnya. Kalau B23 sudah selesai, ada satu di B24 ya. Fianchetto variation namanya. Kita kembali ke langkah kedua dari hitam ya. Apabila putih melanjutkan dengan G3, nah itulah disebut dengan Fianchetto variation atau variasi Fianchetto dari Sicilia tertutup, pembelaan Sicilia tertutup B24. Baik kawan-kawan, itulah perkenalan kita kepada pembelaan Sicilia varian tertutup dengan kode ACO B23 dan B24. Salam Gens Unasmus.